Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Nah, jadi aku hari ini mau hunting ikan lagi, dan kali ini aku seneng banget karena aku beli sesar baru guys ya. Dan sesar ini ukurannya lumayan gede ya. Nah, jadi aku semangat nih untuk mencari ikan guys. Oke, langsung aja guys ya, kita cari ikan-ikan yang bisa kita cari di sini. Gak tahu ya kita dapat ikan apa, tonton terus sampai habis videonya guys. Ih, blesep. Kita coba ada ikannya gak sih. Kalau nggak ada di sini kita pindah. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada guys. Kayaknya di sini nggak ada ikannya ya. Ih, ada nih. Kenapa sih ini? Ikan keting guys. Nih, dapat ikan keting satu. Nah, catfish atau keting ya. Kita ambil air dulu. Kita ngambilnya di sana ya. Ambil air yang agak bening gitu. Aku loncat ke sana dulu, guys. Nah, guys, tadi aku dapat ini, dapat ikan keting ya, atau catfish nih, kecil. Oke, kita cari di sini. Di sini ada ikan kepala timah gede-gede banget nih, kepala timahnya, guys. Biasanya nggak segede ini sih. Tapi ini gede sih. Kita sasar ya. Nih, di bawah aku. Oke. Nah, kena guys nih. Kena guys, ini sih golden panca kalau nggak salah, warna kuning. Nah, ya kita masukin. Dan di sini ada ini ya, kayak agar-agar gitu ya. Agar-agar. Ini, nah ini anget banget. Soalnya ini kena panas ya, dua ada ikan di situ, ikan kepala timah juga. Sambil kita nyerok-nyerok nih di pinggiran, siapa tahu ada ikannya. Dapat nih guys. Ikan betok ya nih, sama ikan keting. Nah, ikan keting sama ikan betok nih, masukin guys. Kita sambil cari-cari lagi di sini. Ya, banyak keongnya ya, tapi nggak ada ikannya. Oh, ada nih guys, ada satu di sini, ikan keting juga. Banyak ikan keting ya. Nih, ikan keting masukin ya. Oke. Nah. Wah, ada ikan ketingnya. Lumayan lah ya ikan keting-keting. Nih, catfish, keluarga ikan lele. Ada ikan keting lagi nih, tapi kayaknya kecil banget guys. Nih, kecil banget. Oh, oke, cari lagi ya guys. Iya. Wah, dapat ikan wader pari guys nih. Ini ikan yang bagus nih di aquascape ya. Ikan wader pari nih, kayak gini bentuknya guys, ada garisnya ya. Kalau di aquascape, di aquarium ada motif garis-garis. Tadi mana satu lagi ya, loro ya. Oh, ini tiga guys nih, masukin. Aduh, lepas. Oke, kita lihat dua ikannya tuh guys, tapi nggak kelihatan ya, kita cuci dulu nih. Nah, tuh kelihatan ikan keting, dapat dua ekor ikan keting ya. Kita masukin guys, ikan keting lagi, ikan keting lagi guys. Dapat kebanyakan ikan keting ya, tuh. Ikan keting bentuknya itu unik juga ya, kayak ikan patin gitu guys, ada garis-garisnya ya, lucu ya, kayak ikan hiu juga mirip.
apa nih, ikan keting lagi ya, banyak kan ikan keting. Tuh ikan keting lagi guys, tuh ikan sepat juga kena nih, masukin ya. Oh ya, kita sesel lagi di sini. Ya, tuh dapat lagi guys, ikan keting. Banyak banget ya, kebanyakan ikan keting guys. Soalnya sekarang kan musim ini musim perkembangbiakan untuk ikan-ikan keting ya. Ini kok ikan-ikan lain. Nah nih, 1, 2, 3. Udah lumayan banyak juga. Coba di sini guys. Ini pasti ikan keting lagi. Oh bukan ya, ternyata ikan betok guys. Aku salah mengira. Ternyata ikan betok. Nih ikan betok dan juga ikan sepat. Oke, masukin. Terus ini ada ikan ketingnya juga. Nih. Sesar lagi di sini nih. Apaan nih di sini guys? Ikan sepat lah, lumayan ya. Kita masukin. Oh, masih ada guys. Kecil banget ya tapi. Oke. Di sini ada ikan apa nih? Coba sasar di sini guys. Wih, ikan betok semua ternyata. Ini segerombolan ya, sekeluarga nih ikan betoknya. Ikan betok dan ukurannya segini-gini ya, kayak seperti kemarin. Dan untuk ukuran segini itu bagus banget ya buat pakan ikan toman guys. Oke, kita cari lagi. Cari di sini. Kena ikan wader pari dan juga ikan betok guys. Masukin ya. Ini tempatnya ya, seperti kemarin ya guys ya. Lepas. Oke. Nah, baru sebentar udah dapat lumayan banyak nih ikan ketingnya guys. Tapi kalau ikan keting ya, kalau dikasihkan ke toman kayaknya bahaya deh, bisa bikin tomannya ketusuk gitu. Oke, coba ke sebelah sana ya. Oh, dapat ikan sepat ternyata. Nih, ikan sepat. Nih. Ini airnya anget banget guys di sini guys. Heran deh ikannya masih bisa hidup di sini ya. Padahal anget banget airnya. Nah, ikan petok-petok nih. Lumayan. Kita masukin ya. Kita hitung guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali serok tadi dapat 6 ikan betok guys. Ini ada ikan keting kecil banget, kita lepasin aja. Udah banyak kan ya, ini udah cukup lah ya buat ikan toman. Nah, oke guys, videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys.